Canda tawa menghiasi waktu bersama. Nanti
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu, Bapak, orang tua wali siswa keluarga besar SD Muhammadiyah Sapen, khususnya siswa kelas 6, anak-anakku, peserta didik, siswa kelas 6 SD Muhammadiyah Sapen, Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita semuanya dapat melaksanakan satu kegiatan pelepasan siswa kelas 6 SD Muhammadiyah Sapen, Yogyakarta. Ibu, Bapak, serta anak-anakku semuanya, sekolah sudah merencanakan dari awal semester 1 mempersiapkan anak-anak terkait kelulusan tahun ajaran 2019-2020. Apa yang sudah direncanakan oleh sekolah, akan tetapi dengan mewabahnya COVID-19, kegiatan yang harusnya dilaksanakan oleh anak-anak, kegiatan yang harus dilaksanakan oleh sekolah, baik itu ujian ataupun pelepasan, semuanya tidak bisa kita laksanakan secara sempurna. Anak-anak melaksanakan ujian dengan sistem online ataupun daring, karena kita tidak bisa melaksanakan tatap muka dengan mewabahnya COVID-19. Demikian pula saat kegiatan pelepasan siswa kelas 6 seperti ini, yang sudah kita rencanakan dari awal, akan tetapi hanya bisa kita laksanakan dengan sistem daring ataupun online seperti ini. Harapan kami, apa yang kita laksanakan kegiatan seperti ini tidak mengurangi hikmah apa yang sudah kita rancang dari awal sampai akhir seperti ini. Ibu, Bapak, dan anak-anakku semuanya, tak terasa 5 ataupun 6 tahun, waktu begitu cepat. Saat ini kami menyerahkan kembali putra-putri siswa kelas 6 SD Muhammadiyah Sapen, Yogyakarta, sejumlah 330 peserta didik kepada Bapak Ibu orang tua wali siswa. Selama pembelajaran 5 ataupun 6 tahun, banyak dinamika yang kita alami. Baik itu penguatan pendidikan karakternya, baik itu prestasi akademik non-akademiknya. Kami berharap penguatan karakter yang sudah dilaksanakan di SD Muhammadiyah Sapen, ke depan nanti anak-anak terus bisa mengembangkan dan mengembangkan terkait dengan prestasi yang diperoleh anak-anak. Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak semuanya. Anak-anak angkatan 2019, angkatan 2020 ini banyak sekali meraih prestasi akademik maupun non-akademik, yang mana anak-anak semuanya bisa membawa nama baik sekolah, nama baik Persyarikatan Muhammadiyah, bahkan nama baik negara kita di kancah internasional. Kepada Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mempercayakan pendidikan putra-putri Bapak Ibu kepada SD Muhammadiyah Sapen. Harapan kami, anak-anak kita 330 ini benar-benar bisa menjadi permata bagi ayah bunda semuanya. Apabila kami dalam memberikan layanan selama ini 5 ataupun 6 tahun banyak kekurangan, banyak kehilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekali lagi, dalam kesempatan ini kami serahkan kembali 330 peserta didik putra putri Bapak Ibu kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf yang setulus-tulusnya andai kata kami dalam memberikan pelayanan kurang berkenan kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wisudawan-wisudawati kelas Al-Batani. Alden Fawaz Ba'asyid. Anwaresta Senatria Fausta. Arka Malino. Daniel Ahzaraka Wiratama. Dihya Dirda Mustafa Danendra. Zurfan Abizar Taslim. Fahriza Hakim Muhammad Faiz. Febriano Nuno Ronaldo. Gavarni Ahmad Utama. Gilang Priambodo. Jovian Helga Putra Anargia. Labib Akmal Rabbani. Muhammad Andromeda Putra Akbar. Muhammad Fawaz Mifzal. Muhammad Gimnastiar Pasha Samawi. Muhammad Maulana Zaki Saputra. Muhammad Rino Dava Alfaro. Nafis Yusuf Muhammad. Owi Mahendra Yudatama Putra. Rafa Dharma Trihanggo. Renovan Zikri Fadilah. Revan Eksha Aksoina. Anissa Fidela Aprilianda. Bebi Atayasha. Fadilah. Mutiara Salma Faizati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebentar lagi kalian akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tidak lupa Pak Mul mengucapkan selamat menempuh SMP, mencari sekolah yang kalian harapkan. Mudah-mudahan kalian dalam memilih sekolah yang diharapkan, Allah selalu memberikan kemudahan, kelancaran, ketepatan dalam memilih sekolah yang kalian cita-citakan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, tidak terasa dengan berjalannya waktu, tibalah saat kita perpisahan, kita berpisah. Nah, tetapi pisah hanya di lahirnya saja, tetapi tetap dekat di hati, jauh di mata, dekat di hati. Karakter yang ada di SD Muhammadiyah Sapen yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru dilanjutkan di SMP yang kalian cita-citakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.